Oke, kembali lagi dengan saya, Alfredus Dumba. Di sini saya akan memberitahukan sedikit tentang bagaimana cara download dan menginstalasi JDK. JDK ini sendiri adalah Java Development Kit ya. Ini adalah sebuah software pendukung untuk support kinerja aplikasi yang berekstensi Java. Nah, di sini kita buka browser. Browser misalnya di sini kita cari di Google ya. Nah, di Google kita ketik saja JDK. JDK untuk Windows ya. Windows-nya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan berapa bitnya, karena di sini di Windows yang saya gunakan ini adalah Windows 64 bit, sehingga saya akan mencari JDK untuk Windows yang 64 bit. Nah, enter. Setelah enter maka kita di sini akan mencari. Nah, di sini misalnya bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Kita buka klik kanan atau open new tab. Nah, di sini teman-teman mengarahkan kursornya ini ke bawah, lalu pilih pada ini Accept License Agreement. Nah, ini. Nah, di sini ada file description atau dari produksi yang support untuk Java Development Kit-nya ini, JDK. Di sini teman-teman pilih yang Windows, misalnya kalau sistem operasi teman-teman di situ ada Windows, bisa menggunakan download yang Windows. Kalau misalnya Linux berarti pilih yang Linux, misalnya kalau Mac berarti pilih yang Mac atau yang lainnya ini ya. Karena di sini saya menggunakan Windows 64 bit, maka saya download yang ini, Windows X 64. Nah, klik di sini. Nah, dengan begitu maka otomatis softwarenya untuk ada pilihan untuk memilih simpan file, save file. Di sini klik, lalu di sini kita tunggu ya. Kurang lebih ada sekitar berapa 10 menit. Ada sekitar 10 menit di sini hingga sampai proses downloadnya selesai.